Assalamualaikum, salam sahabat buat kita semua. Kembali lagi di tips trik tutorial seputar WhatsApp. Pada video saya kali ini saya akan berbagi trik mudah cara mengubah tema WhatsApp menjadi Doraemon seperti yang ada di layar HP saya ini, agar WhatsApp teman-teman terlihat lebih unik dan menarik. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah klik subscribe. Semoga sehat selalu. Untuk bisa mengubah tema WhatsApp menjadi Doraemon ini, teman-teman perlu install aplikasi FM WhatsApp yang sudah saya siapkan di link deskripsi bawah video ini. Oke, selanjutnya kita langsung buka saja aplikasi FM WhatsApp. Oke, tampilan awalnya seperti ini, seperti WhatsApp biasa. Dan untuk mengubahnya, teman-teman tinggal klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, setelah itu kita pilih phone mode. Oke, dan kita pilih you themes. Oke, setelah itu kita pilih lagi unduh tema ya. Oke, dan kita lihat di sini banyak sekali tema-tema yang bisa teman-teman gunakan. Dan untuk merubahnya menjadi Doraemon, kita share saja kata kunci yang ada di atas ini dengan kata kunci Doraemon seperti itu, guys. Dan di sini ada 3 tema Doraemon yang bisa teman-teman gunakan, dan kita pilih salah satu, kita klik saja install dan kita pilih oke. Tetapi untuk layar awalnya tidak berubah menjadi Doraemon ya, untuk percakapan sudah berubah menjadi Doraemon. Nah, untuk mengganti tema awalnya menjadi Doraemon, teman-teman tinggal klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini lagi ya. Kita pilih phone mode lagi dan kita pilih universal. Oke, setelah itu kita pilih warna dan kita pilih latar belakang. Oke, kita pilih lagi foto. Nah, di sini apabila teman-teman mengubah tema teman-teman menjadi Doraemon, maka akan secara otomatis gambar Doraemon akan tersimpan di galeri dan kalian bisa dijadikan menjadi tema awal atau background pada WhatsApp kalian. Nah, di sini kita pilih your mood. Nah, di sini akan terdapat gambar Doraemon yang bisa kalian jadikan tema. Kita pilih gambar. Nah, setelah itu kita sesuaikan dan kita pilih style. Kita back kembali dan kita kembali lagi ke menu utama ya. Oke, setelah itu kita lihat di sini tema atau background WhatsApp kalian sudah berubah menjadi Doraemon. Nah, seperti itulah cara mengubah tema WhatsApp menjadi Doraemon. Oke, cukup simpel video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.